saya mau kasih kesempatan untuk fans-fansnya mereka bertiga nih, karena fansnya banyak sekali. Ini kan mereka masing-masing sudah pernah datang ke acara ini, tapi sendiri-sendiri atau sama orang tua waktu itu ya, sama papa ya, Daddy. Sama ayah, kamu juga. Dan setelah acara itu kamu juga sudah pernah datang ke sini, setelah acara itu mereka selalu bilang gini, undang lagi dong, dan akhirnya sudah ada nih mereka bertiga di sini. Dan ada pertanyaan dari beberapa fans yang harus dijawab ya. Okay. Karena kalau aku yang tanya dari tadi jawabannya nggak ada yang benar semua. Oke, jadi kalian aja yang tanya. Silakan coba kasihlah pertanyaannya. Ini dia. Ini kalau dikasih kesempatan untuk berkolaborasi untuk Brandon, untuk kalian bertiga sih, kalau dikasih kesempatan untuk berkolaborasi nyanyi atau acting, maunya sama siapa? Coba kalau dari Brandon, mungkin dalam bermusik kali ya kalau kamu ya. Malah aku lagi pengen acting. Oh, kamu lagi pengen acting. Pengen acting sama Daddy. Berdua sama ayah? Yes. Kamu tuh mengidolakan sekali. Kenapa kamu pengen banget acting sama ayah? Tapi pengennya acting kalau bisa di film itu, misalkan atau film atau serial, aku jangan jadi anaknya, misalkan aku jadi musuhnya gitu. Asik. Oh, kamu kayaknya kalau acting memang pengen jadi bad guy. You like that? I like to be the bad guy. It's... Karena bad guy kan enggak actingnya marah. Apaan sih lo? Kan enak banget tuh enggak acting. Kamu udah nonton film-filmnya ayah belum? Semuanya aku nonton. Premiere aku datang. Oh, selalu. Karena me and my family kan suportif banget. Jadi kalau di TV, mama selalu rekam. Dia tuh very old fashion, dia pasti ngerekam di TV. Kepala di YouTube kan ada, tapi dia tetap ngerekam. Terus atau kalau film kita nonton bareng old pasti. Old fashion ya. Do you have any favorites? Favorit kamu yang? Soekarno, definitely. Soekarno, ayah di situ ya kamu suka ya. Keren banget, I had goosebumps when I watched that. Even the trailernya. Ayah tuh untuknya kayaknya superstar banget gitu ya. Oke, kalau kamu ada nggak viral kamu? Indonesia apa? Boleh yang mana aja? Ada banyak sih kalau Indonesia? Nge-host pinginnya sama Teh Sarah. Aduh amin. Semoga kejadian ya. Kalau nyanyi pingin banget sama Raisa. Ya aduh, aku juga ngefans sekali sama dia. Kalau acting pingin banget sama gebetan aku ini. Jangan tukar siapa sih gebetan kamu? Oh, one love. Siapa sih gebetan kamu? Ya pokoknya dia. Love. Siapa sih gebetan dia? Siapa? Lydia Kandau? Siapa? Cinta Laura. Hah? Cinta Laura. Bukan. Siapa sih? Jadi kemarin ceritanya ada yang habis karaoke bareng gitu. Rasha sama Tante Syahrini. Rasha siapa? Kamu sama siapa? Ayo kasih tahu dong. Kamu pengen aktif. Pokoknya itu jawabannya. Siapa? Siapa Brandon? Ini. Apa sih? Kalau aku gini taunya gini, Agnes Monica. Oke, oke. Hah? Cinta Laura. Cinta Laura? Benar dong. Siapa sih? Puppy Love. Bukan. Kita menunggu gitu klarifikasi. Oke, kalau Rasha, kalau gitu Rasha, kamu dalam bermusik atau acting ada ingin kolaborasi sama siapa? Sama siapa ya? Dalam negeri? Enggak apa-apa, dari mana aja. Mau dari Afrika boleh, mau dari Vietnam, dari Amerika. Kalau nyanyi pengen sama Ed Sheeran. Wow, kenapa? Masih gak tahu ya. Aku gak tahu. Wow, keren banget Ed Sheeran. Oke, kenapa? Tuh kan dia ngomongnya polos tapi menyakitkan. Iya, dia bener tuh. Bener kan? Jadi gak enak kan nih sekarang. Deadly. Kalau acting? Kalau acting pengen sama mama. Pengen sama mama? Sama, aku juga pengen sama mama kamu. Sama aku juga. Mukanya, oke. Okay. Mukanya kamu mahal sekali, tau gak? Oke, okay. Pertanyaan berikutnya. Selain keluarga dan sahabat, siapakah orang yang disayangi? Kenapa ada itu bintang? Hayalah. Hashtag kok bintang sih teh? Itu bintang yang hayoloh, gak ada hashtag tuh. Pakai bintang. Iya. Hayoloh. Jadi tahun berapa nih? Coba, selain keluarga, siapakah orang yang kamu sayangi, Brandon? Tika Rahayu. Kamu suka sama, kamu sayang sama Tika Rahayu. Cile Tika Rahayu, jawaban yang sangat diplomatis sekali dari Brandon, luar biasa. I love you. Dali, balik-balik kamu. Siapa orang yang kamu sayang? Gebetan itu siapa sih? Siapa sih gebetannya? Kasih tau aku dong. Siapa? Aku tuh kemarin baca-baca berita cuma ada tentang Quick Count. Jadi gak baca tentang kamu gebetannya. Tapi percuma kalau kasih tahu, emang Teh Sarah kenal? Bisa aku jodohin. Aku tuh kenal sama semua selebritis. Tapi dia artisnya zaman sekarang, Teh. Oh. Gila. Kita tuh ngundang kalian karena kalian artis zaman sekarang. Semua artis zaman sekarang tuh aku undang ke sini. Kasih tau siapa? Ayo. Apanya?
yang siapa sayang gebetan? Jawaban pertanyaan yang tadi kamu sayangi. Selain keluarga sama sahabat. Iya. Yeah. Sayang sama fans semua yang ada. Ah. Oke, boleh deh. Sayang sama fans. Rasha, jangan sebut nama-nama yang aku gak kenal ya. Hmm. Selain keluarga, sahabat, kamu sayang sama siapa? Teman-teman. Eh, kan sahabat. Sahabat apa, udah. Apa? Aurel. 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 Enggak, maksudnya itu teman kan. Kalau itu teman. Cie. Eh, aku dengar ada yang ngasih kado ulang tahun surprise gitu, Bang. Oh, Aurel kemarin ulang tahun kan? Ada yang dikasih surprise. Dikasih surprise. Aurel dikasih surprise. Hmm. Coba lu ya. Siapa? Ini mantannya Aurel. Masa? Iya. Mukanya gila ya, bentar lagi perang saudara di sini. Oke. Sekarang udah ya, pertanyaan sudah cukup. Sekarang ada tantangan dari fans, itu ada beberapa tantangan yang harus kalian lakukan. Kita lihat tantangannya apa. Silakan. Brandon suruh ngedance. Oh my god. Kayaknya jangan Brandon aja ya semuanya ya. Yes. Maunya bertiga atau Brandon kan, aja? Kan Brandon sendiri aja. Ya. Brandon sendiri. Bertiga ya. Tapi di situ Brandon sih sebetulnya nggak fair dong kalau misalnya tulisnya Brandon, masa aku suruh bertiga tulisnya Brandon kan. Oke, Brandon, you have to dance. Ada musik nggak, Brandon? Ya ada loh, kita di sini apa sih? Alright. Mau musik. Oke. Okay. Gitu dong. Musik, mainkan musiknya. How do you dance to this music? I don't know, man. How do you dance? Ayo, friend. Gue kaku banget ya. Apaan tuh? Lu kenapa? Wow, Michael Jackson. Oke, okay, abis itu harus ngedance. You have to dance. Musiknya canggih banget deh. Oke. Tantangan berikutnya, keren tapi keren. Kakinya panjang banget ya tadi ya. Oke, Sarah Sehan, gombalin fansnya. Oke, okay. Siapa? Farrell, Brandon, atau Rasha yang gombalin fansnya? Rasha sih yang silakan paling jago gombal. Rasha. Rasha. Rasha ya. Rasha. Rasha. Rasha dengan wajahmu yang polos, cool. Jujur aku gak bisa ngegombal. Gerira, kalau aku ngasih tahu tuh pasti selalu ya padanya. Dia nggak perlu gombal muka kayak gitu. Ya kan? Iya benar, muka kayak gitu nggak perlu gombal. Cewek udah langsung gitu. Oke, sekarang kalau ada fans di depan kamu dan fans itu bilang gini, Kak Rasha, boleh nggak Kak Rasha? Aku minta pin BB kamu, please Kak Rasha. Nah, jawabannya kan, apa? Kan orangnya jujur kan? Iya, jawabannya apa coba? Sorry banget deh, aku nggak punya BBM. Masa Kak Rasha? Nomor telepon? Nggak hafal, handphonenya ketinggalan di... Nomor rumah Kak Rasha? Nanti aku ambil handphone aku dulu, nanti aku balik lagi sini ya. Kak Rasha, senyum yang paling manis dong aku Kak Rasha. Ngebelin ya? Oke, okay, coba kalau enggak ini deh. Coba Rasha bisa ngerayu yang ini enggak? Halo? Halo? Selamat malam. Malam. Boleh tahu namanya? Nama aku Aura. Aurel. Aurel? Aura. Aura? Aura Kasih. Aura. Nama belakang Aura Kasih? Bukan. Aura belakangnya Teh. Ini Aurel bukan? Bukan. Aura. Aura, ya. Aura. Aura, kamu ingin dirayu sama siapa, Aura? Siapa ya? Tante Sarah Sehan. Rasha. Rasha mau enggak? Rasha. Rasha. Brandon. Rasha. Brandon. Rasha. Brandon. Rasha. Aura. Rasha. Rasha deh, Rasha. Rasha. Sebelum kamu dirayu sama Rasha, kasih tau aku dong, kenapa sih menurut kamu Rasha itu kece banget? Dia yang nggak tahu, kece aja aku suka. Apa dari dia yang kamu suka? Kamu baik sih. Keren. Apanya keren? Di sisi tuh ngeliatnya keren. Di aslinya juga kok. Oke, okay. Coba Rasha, kamu rayu Aura. Gimana caranya? Coba kalau enggak, Brandon deh yang rayu. Nah, ini paling jagonya nih tante. Benar. Tapi dia mau nggak aku gombalin? Mau. Ini aku punya pantun ya. Oh, punya pantun. Brandon punya pantun, coba. Telur mateng di atas rata-rata. Cowok ganteng ya pakai kacamata.
sih. Geli-geli gimana gitu? Aura? Nilai 1 sampai 10 nilainya berapa gombalan tadi Aura? Minus. 9. Ah, luar biasa 9. Sekarang coba Feral punya pantun atau bisa kasih kata-kata manis dinilai sama Aura? Mencuri barang akhirnya masuk penjara. Malam ini Feral senang karena ditelepon Aura. Ah. Gimana Aura? 1 sampai 10. Oh no. 9,5, oke. Rasya. Rasya paling gak bisa, sumpah. Aku ngefans banget. Sama Rasya? Aku ngefans banget sama dia. Sama Rasya? Sama Feral? Iya, sama Rasya. Tuh, sama Rasya. Sama Rasya. Hah? Aku ngefans. Ya gimana ya? Bantuin dong. Bisa gak mau bantuin, tadi kita ketawa-tawa orang nih. Aura, tapi kamu patah hati gak kalau aku bilang katanya Rasya lagi deket sama Aurel? Enggak. Kamu setuju-setuju aja? Enggak tahu deh. Kalau mereka akhirnya pacaran, kamu setuju enggak? Enggak tahu. Kamu kok jadi malu-malu gitu sih, Aura? Aku jarang lihat TV soalnya. Masa? Kalau ada pacaran, malas nonton. Kalau jarangnya aku males. Oh, yang lainnya males. Oke. Coba, Rasya, apa yang mau disampaikan ke Aura? Aura tuh ngefans banget sama kamu. Yaudah. Apa-apa? Pergi ke rumah cewek, aku pencetin bel. Terus? Sorry Aurel. Gue udah punya Aurel. Apa? Sorry Aurel, gue udah punya Aurel, kata si Rasya. Cieee! Itu ditipu barusan, katanya dia mau bantuin, mau ngejebak. Ini suara siapa sih? Hah? Kamu kenal gak suara ini? Enggak. Masa? Oh, Rasya tahu deh. Oh, ini Aurel ya? Iya. Bener-bener Aurel kan? Aku nggak tahu, Iya, ini Aurel. Siapa namanya? Iya, ini Aurel beneran. Apa buktinya dia? Coba, Rasya. Buktinya dia Aurel. Kenal yang namanya Apiu nggak? Enggak, itu siapa? Wih, aktingnya jago banget. Kok acting sih? Cie, kita tinggalin mereka ya? Yuk. Ngobrol aja. Tapi kayak beneran Aurel dia suaranya, iya nggak sih? Gak tau lah, gue minum dulu. Cie. Grogi tuh sarannya. Grogi. Aurel? Ya. Hai Aurel. Aduh, aku cuma mau nanya satu ya Aurel, dari tadi itu Rasya itu jahil banget, tapi dia sesungguhnya jahil, manis, romantis atau apa sih? Jahil, tante. Tante. Iya sih benar juga sih, aku berteman sama ayah ibunya, ya udah deh, tante aja nggak apa-apa. Jahilnya seperti apa Aurel? Kenapa? Jahilnya gimana? Boleh kasih cerita nggak? Ya gitu, kalau lagi di lokasi syuting dia iseng banget anaknya. Kak, ngerjain gitu deh, tante. Nggak usah setiap kata-kata diakhiri dengan tante juga sih, Aurel. Oke, tapi tetap aja walaupun jahil ngangenin ya. Nggak. Cie. Kenapa? Aurel? Iya? Ini gue ada di samping mantan lu nih, si Feral. Cie. Oh iya, maksudnya iya. Ya, ya. Bukan iya, iya gitu, iya. Oh lo gak suka sama gue, Aurel? Bukan, iya, iya. Beda, tau. Oke, Aurel, terima kasih ya, Aurel ya. Makasih ya. Salam buat ayah dan ibumu. Titi. Oke. Dah. Dah. Kacau nih cowok-cowok bertiga ya. Oke. Baiklah, kalau begitu kita akhiri saja pembicaraan ini ya, karena jawaban-jawaban dari mereka pada ngaco-ngaco sebetulnya ya. Terima kasih untuk yang kirim pertanyaan ya, terima kasih untuk yang sudah kirim tantangan tadi, terima kasih udah ngedance. Tapi sekarang kamu mau perform ya? Iya. Rasya mau nyanyi di sini untuk aku, untuk fans ya. Untuk kamu. Untuk Aurel. Kamu. Aku? Kita udah kamu aku loh, deg-degan loh aku di kamu akuin. Oke. Ada Rasya di sini, kamu juga mau main gitar kan Brandon? Yes. Oke. Kita ngapain? Kita ngedance atau ngapain? Kita penari latar. Kita penari latar ya. Oke. Thank you the three of you. Ini ada oleh-oleh untuk kalian. Wow. Sukses terus untuk karirnya. Semoga selalu bersinar di industri hiburan Indonesia. Terima kasih yang nonton. Terima kasih semuanya. Dan malam ini di Sarasian ada Rasya dan Brandon. Selalu memikirkan.
bisa melupakan membuatku selalu rindu. Kamu entah mengapa sejak bertemu denganmu aku selalu ingat kamu, selalu memikirkan kamu. Dan entah mengapa hatiku seakan bahagia bila ku mengingat dirimu, ku selalu membayangkan kamu. Mungkinkah ini cinta? Setiap helaan nafasku, kamu, kamu, kamu selalu.